Salam Syawal, salam Lebaran. Saya berada di kediaman Raha dan King. Hari ini banyak betul juadah dia ni. Mari kita tengok sikit. Kalau anda lah ya, anda di rumah, masa tu juadah yang bakal anda pilih. Tapi saya akan pilih kuih ni. Ni panggil kuih Mazola. Sangat sentimental value lah sebab kakak yang buat. Buat sendiri kan. Dia buat dengan kacang, dia tumbuk dan semuanya, bakar dan sebagainya. Ini kuih ni dia dah tak buat lah kat Nora. Tak tahu beranak banyak sangat. Sampai 6-7 orang dia tak buat. Jadi saya nak rasa kuih ni sama tak macam kakak saya buat. Macam mana orang lain? Jangan, sedap lah. Siapa ni? King buat? Seriously, memang kuih ni macam ada air tangan orang buat, bukannya buat mesin ni. Cuba rasa, Lin. Rasa? Rasa lah, Nya. Kau okay buatnya? Dah rasa banyak kali dah. King rasa tak? Dah. Memang sedap gila. Memang yang sangat-sangat sedap. So, ni ada dua tat ni apa? Kenapa dua tat ni, King? Tu yang itu buat, yang sebelah tu buat, yang ni beli. Okey, saya nak rasa yang buat lah ya. Yang buat lah, confirm lah. Okey. Buat dengan butter, tahu rasa butter tu kan? Dia pun buat sendiri. Oh, memang nampak dia buat sendiri. Tu tengok yang ni pula. Nanti ni beli. Kat mana entah beli. Tak lah. Nampak ni memang keras sikit lah. Rasa dia tak ada tak berani dah sangat. Maksudnya tak ada bau tak macam ni. Memang ada beza. Yang ni memang dah rapuh sikit. Yang ni tak rapuh tapi dia ni ada jam yang sangat sedap. Jam dia sedap. Okay. Jumpa lagi saya. Saya nak makan ni. Okay, jom.